Halo, selamat pagi semua. Pagi yang sangat cerah ya. Pagi ini saya akan jalan-jalan mengelilingi Jalan Walter Mongisidi, Jakarta Selatan. Yuk kita lihat bagaimana kondisi di Jalan Walter Mongisidi setelah kemarin banyak perbaikan atau galian di kiri kanan jalan untuk pembangunan juga trotoar. Yuk kita lihat bagaimana kondisinya sekarang. Halo teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube-ku Dil Akbar agar saya tambah semangat buat konten untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kebetulan saya lagi berada di Jalan Walter Mongisidi, masih di daerah Jakarta Selatan. Kali ini saya akan memberikan informasi lewat video ini bagaimana suasana pagi di hari Sabtu di Jalan Walter Mongisidi ini. Terpantau kendaraan sangat sepi, otomatis lancar karena memang kebetulan hari ini atau pagi ini hari Sabtu. Jadi untuk perkantoran di Jakarta kurang lebih 90% atau 100% libur. Jadi untuk hari kantor di Jakarta itu Senin sampai Jumat aja, Sabtu minggu libur. Makanya kondisi kendaraan di Jalan Walter Mongisidi terpantau sangat sepi dan otomatis lancar. Untuk hari kerja biasanya di sini padat, bahkan macet, karena memang ini merupakan akses untuk menuju ke daerah Tendean, Kuningan, Senayan, dan juga mengarah ke daerah Blok M, Melawai. Makanya di sini terlihat sangat macet kalau hari-hari kerja. Untuk kondisi jalan ini udah lumayan bagus ya, dan juga trotoar udah ditata rapi semua. Yang sebelumnya masih banyak galian di kiri kanan, itu galian untuk kabel dan juga penataan trotoar. Nah sekarang udah terlihat sangat rapi, cuma aspal jalannya juga masih ada sih, masih terlihat ada yang berlubang juga, mungkin perlu di perbaiki lagi untuk pengaspalan jalannya. Terima kasih yang sudah nonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTube-ku Idil Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.